Pemirsa, Presiden Joko Widodo bersama rombongan yang datang ke Lumajang, Jawa Timur, memantau lokasi pengungsian bagi korban terdampak erupsi Gunung Semeru. Pemirsa, ini adalah salah satu lokasi yang dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo, yaitu posko pengungsian beserta fasilitas di lapangan Sumber Wulu. Presiden Joko Widodo mengunjungi lokasi terdampak erupsi Semeru bersama Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa, Kepala BNPB dan juga Kapolda Jawa Timur. Di lokasi pengungsian, pemirsa, Presiden Jokowi berbincang dengan para korban dari erupsi Gunung Semeru dan juga mendengarkan aspirasi serta harapan dari para korban terkait dengan bencana tersebut. Di daerah bencana Semeru, Presiden Joko Widodo juga meninjau sejumlah titik-titik lokasi yang menjadi posko bagi masyarakat terdampak erupsi Semeru. Selain itu juga, pemirsa, Presiden akan menemui masyarakat yang dirawat di rumah sakit akibat terkena panas erupsi. Sementara itu, pemirsa, di sela kunjungan memantau korban erupsi Semeru, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri membagikan sembako kepada warga sekitar. Ini adalah kegiatan Presiden Joko Widodo beserta rombongan di sela-sela kunjungan memantau kondisi dan juga korban erupsi Semeru. Pada kesempatan tersebut, Presiden menyempatkan diri membagikan paket sembako kepada warga yang berada di sepanjang perjalanan. Presiden tengah bertolak menuju Pasirian dari Geladak Perak yang merupakan salah satu lokasi terdampak Gunung Semeru. Masker dipakai. Ke tim berikutnya, Bang.